Halo teman-teman, hari ini Ria dan keluarga ada di Saloka. Ayo kita jalan-jalan. Mumpung liburan sekolah, Rehan dan keluarga pergi ke taman bermain Saloka, teman-teman. Saloka, 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 ayo Saloka. Antri beli tiket dulu, teman-teman, di sana. Harga tiket masuk Saloka untuk weekday Rp120.000 per orang, sedangkan weekend Rp150.000 per orang. Sebelum masuk, akan ada pemeriksaan tas oleh petugas untuk memastikan kita tidak membawa makanan dan minuman dari luar. Begitu masuk, dari jauh udah langsung kelihatan tuh ada wahana biang lala. Ayo kita ke sana. Rehan mau naik cakrawala, teman-teman. Tapi ini kita antri dulu, teman-teman. Antrinya panjang. Biang lala di Saloka ini namanya cakrawala. Ayo kita antri dulu. Antriannya cukup panjang juga nih. Kita menunggu di sini sekitar 20 menitan. Ya, ini nanti selama wahana berjalan dimohon untuk tetap duduk ya, tidak boleh berdiri. Halo teman-teman. Rehan naik cakrawala. Wah, pemandangannya indah banget nih teman-teman dari atas. Halo, Jun. Ini udah lebih tinggi dari Undel nih. Tuh. Mana? Tuh. Tuh udah turun tuh. Mana dia tidak turun, Bang? Di sini kita bisa menikmati indahnya rawa pening, sawah dan juga pegunungan. Udah mau turun teman-teman. Habis ini naik apa lagi ya? Naik kumbang layang. Iya, naik kumbang layang. Hati-hati deh. Yang itu ya. Karena wahana kumbang layang antrinya panjang banget, kita jadinya ke angon-ingon dulu. Sini kita masuk ya, Ta. Di sini ada berbagai jenis hewan burung dan unggas, teman-teman. Makannya pisang deh, makannya pisang.
Ini makannya pisang? Iya, itu pisang. Itu ya juga pisang. Iya. Yeah. Iya, yeah, kita ke sana. Ini burung dara deh. Ada hewan kura-kura besar juga nih, lucu banget. Keluar dari angon-ingon, kita menuju ke wahana jamur apung. Di sini antriannya juga lumayan panjang nih. Akhirnya giliran kita naik jamur apung. Yeah. Jamur apung, jamur apung, teman-teman. Kapal jamurnya bisa untuk naik hingga 6 orang, teman-teman. Di jamur apung ini, kita dibawa menyusuri sungai sekitar 10 menitan. Awas, Pen. Selesai naik jamur apung, kita mau ke wahana safari bocah. Kita mau naik safari bocah, antrian di safari bocah kali ini cukup sepi nih, jadi kita bisa langsung masuk. Wahana berbentuk kereta ini akan mengajakmu bersafari di antara taman bunga dan rumah jamur selama 5 menit. Raihan mau coba adu nyali nih dengan masuk wahana rumah hantu. Jangan lari-lari, jangan dorong-dorong. Nanti kalau takut bisa cari pintu emergency atau pintu darurat. Jadi jangan berbalik arah karena ini cuma satu jalur aja. Untuk barang bawaannya mohon dijaga masing-masing. Jangan sampai ada yang terjatuh atau tertinggal. Karena hilang atau rusak nanti bukan tanggung jawab dari kalian. Oke, sudah siap ya? Mari silakan. Ya, ayo. 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 Yeah, gelap. Nah, ini. Hati-hati. Rehan nggak takut loh, ini ada awas. Iya, yeah, ada nggak? Nggak ada. Iya.
Sudah selesai ini loh. Oh belum. Awas. Wah, cukup seru dan menegangkan ya. Udah. Lanjut, kita naik komedi putar berbentuk kuda laut. Setelah itu, kita naik wahana di samping komedi putar namanya Teko Teko. Teko Teko ini wahana berbentuk cangkir raksasa yang berputar-putar mengelilingi teko selama 2 menit. Sampai di sini dulu ya video kita bermain di salokanya teman-teman. Wahana-wahana selanjutnya tunggu di video kita bagian kedua ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Bye-bye.